Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Sabtu, 10 Oktober, saya secara pribadi memohon rahmat dan berkat sehingga kita yang akan merenung pada hari ini, di mana permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Dan nanti kita akan merenungkan ayat 28, kita pun senantiasa diteguhkan dalam peziaran kita menapaki jalan Tuhan. Mari kita hening, kita mohon berkat dan rahmat-Nya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, sertailah kami yang akan merenungkan sabdamu hari ini. Semoga sabda yang mendengung dan juga menggema dalam hati kami, akhirnya kami ikuti sebagai inspirasi hidup kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28, dan kita merenungkan ayat ke-28 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus hari ini bersabda kepada kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda dan memeliharanya. Hati dan pikiran kita sebenarnya selalu haus akan sabda Allah. Maka kita diajak untuk berjuang menjadi murid-murid yang berbahagia karena kita memelihara, mendengarkan, dan mewujudkan sabda itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, tentu menjadi perjuangan bagi kita orang-orang yang beriman, supaya kita tiada lelah untuk mendengar dan memelihara sabda yang adalah cara dan sarana bantu bagi kita untuk mengikuti dan melaksanakan kehendak-Nya. Mari kita tiada lelah untuk memelihara sabda itu di dalam hati, budi, dan tindakan kita sehari-hari, terutama mengasihi sesama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, segala hal yang kita upayakan hari ini dan selanjutnya, mereka yang kita doakan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.